Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim, at-tadabbur wa at-tadhkir wa al-fa'al al-nifa' wa al-ifada wa al-istifada wa al-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa at-tadabbur ila al-khair wa ad-du'a ila al-huda ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma sambung itu banyak pengajian dari berkenaan dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam minggu yang lalu kita membahaskan beberapa hadis yang punya hubung kait dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui kalau akhlak itu adalah satu pemberian yang terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang dikehendaki. Di dalam hadis seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apakah pemberian yang paling besar didapat oleh seorang hamba. Nabi menjawab, tidak ada satu pemberian yang didapat oleh seorang hamba itu yang lebih berharga daripada akhlak yang baik. Saya bahaskan dalam kelas yang lalu, kalau akhlak itu adalah menjadi satu, bilangannya sudah menjadi satu tabiat kepada seseorang, boleh menjadi satu tabiat kepada seseorang dengan melalui kebiasaan. Karena bila mana membiasakan diri untuk berakhlak yang baik, lama kelamaan perbuatan itu menjadi satu hal sebati dengan kita, menjadi perangai kita tanpa kita berusaha untuk memaksakan diri berbuat hal baik, sudah menjadi sifat semula jadi. Tapi memerlukan kepada kita satu usaha. Karena seorang ingin bersabar atau seorang bila mana ingin menjadi penyabar, melatih diri untuk bersabar. Bila mana seseorang ingin menjadi seorang yang pemurah, melatih diri untuk suka memberi. Bila mana seseorang itu ingin menjadi pemaaf, melatih untuk suka kerap memberi maaf. Bila mana seseorang ingin melatih diri, ingin mempunyai sifat ringan di dalam memberikan bantuan kepada orang lain, belajar melatih diri untuk membantu. Lama kelamaan perbuatan yang awalnya itu dipaksa, dia lama kelamaan akan menjadi sifat kebiasaan, menjadi habit dan menjadi satu perkara yang mudah untuk kita berbuat tanpa dipaksa. Tapi bermula dengan memaksa, berusaha terlebih dahulu. Ianya adalah berbeza dengan sifat yang memang semula jadi Allah bagi kepada dia. Contohnya orang punya sifat hari santun yang didapat oleh orang itu tanpa berusaha. Ini sifat yang Allah hadiahkan kepada seseorang, terus Allah bagi macam itu. Tapi orang yang tidak punya sifat penyantun, bukan tak boleh untuk menjadi penyantun, dia boleh, tapi perlu kepada usaha. Jadi ada orang yang punya sifat-sifat baik, Allah bagi langsung. Ada orang yang mempunyai sifat-sifat yang baik dengan berusaha, yakni dengan berusaha mencari. Maka masing-masing tahu dirinya sendiri. Saya tahu diri saya, dan semua yang hadir di sini pun tahu diri sendiri. Di manakah kekurangan daripada nilai-nilai ini yang tak ada kepada kita? Yang ada, alhamdulillah Allah bagi. Tapi yang tak ada, cari dengan apa? Dengan melatih diri. Maka dengan riyadhah itu dia akan dapat apa yang dicari daripada sifat-sifat yang baik. Demikian makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada satu pemberian yang lebih berharga diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang lebih berharga daripada akhlak yang baik. Salah satu cara atau sebab atau usaha seseorang boleh menghiasi diri dengan sifat yang baik adalah dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Muhammad SAW itulah tujuan utama daripada pengajian pada hari ini atau pelaksanaan kitab daripada sifat-sifat murni baginda Rasulullah SAW alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan juga Imam Ahmad dan juga Ibnu Asakir عن أبي عبد الله الجدري أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله؟ قالت كان أحسن الناس خلقا. Daripada أبي عبد الله الجدري sesungguhnya beliau bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ahli keluarganya? Siti Aisyah menjawab, beliau adalah seorang yang paling indah akhlaknya terhadap ahli keluarga. Diperjelas dengan hadis yang setelahnya daripada disebutkan dalam kitab atau oleh seorang bernama Al-Imam Al-Kharawiyyi dan juga dalam kitab yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Asakir An Amrata sa'alat Aisyah radhiyallahu anha kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam idza khala ma'a nisa'i qalat kana karrajuli min rijalikum illa أنه أكرم الناس وأليم الناس بسام ضحاكا وفي لفظ عنها كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام فصلى سيدي عائشة ditanya oleh seorang wanita bernama Amrah bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya? Siti Aisyah menjawab, beliau adalah sama atau umpama suami-suami di antara kamu, yakni kaum wanita di Madinah, yakni sama dengan suami-suami yang lain. Melainkan keistimewaannya yang ada pada beliau daripada Rasulullah, beliau akram nas, orang yang paling mulia. Wa aliyan nas, yang paling lembut. Basaman, suka tersenyum. Wahaka, kerap tertawa. Kemudian dalam riwayat yang lain, sifat Rasulullah itu kana fi mihnati ahli, suka membantu ahli keluarganya. Akan tetapi bila mana waktu salat tiba, beliau terus bangkit dan salat. Dan ada tiga riwayat di sini disebutkan tentang akhlak Nabi SAW yang mempunyai hubungan kait dengan ahli keluarganya. Terlebih dahulu sebelum kita memperbahaskan hadis tentang akhlak Nabi di tengah-tengah keluarga, perawi hadis itu bertanya kepada Siti Aisyah, kehidupan Rasulullah SAW itu lebih dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi bila mana berada di luar. Bagaimana beliau dengan sahabatnya ketika di masjid, ketika bermusafir, ketika Jumat, ketika berperang, ketika berjalan, ketika yakni semua itu dilakukan oleh baginda Rasulullah bersama dengan para sahabat. Dan gerak-gerik tindakan Rasulullah di luar itu sentiasa dipantau oleh sahabat. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bila mana bermusafir, ini setelah wafatnya Rasulullah, bila mana beliau bermusafir akan pergi singgah di sebuah tempat di mana di tempat itu dahulu beliau pernah berusaha dengan Rasulullah dan Nabi singgah di tempat itu. Maka singgah di tempat itu karena mengingati
kebersamaan dengan Rasulullah dahulu ketika berusaha singgah di tempat itu, beliau pun singgah di situ karena untuk mengikuti kepada apa yang dibuat oleh Nabi. Walaupun terkadang tak ada hajat tak singgah di tempat itu, tak ada keperluan tak singgah, tapi singgah di situ karena mengingati ketika bersama dengan Nabi, Nabi singgah di situ, dia pun singgah. Ya, mereka mengikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar kepada sunnah-sunnah yang dilihat dan dinampak fadilahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti sunnah-sunnah salat, sunnah qabliyah, ba'diyah. Nabi buat, kita pun ikut buat. Nabi salat, Nabi sunnah puasa Senin Khamis, bapak, kita pun ikut puasa dan dinampak fadilahnya pada sunnah salat atau sunnah sunnah puasa atau sedekah. Tetapi sunnah-sunnah ataupun perbuatan yang tidak dinampak ganjarannya yang jelas, seperti meniru pakaian Rasulullah, meniru cara duduk Rasulullah, meniru cara tidur Rasulullah, meniru cara jalan Rasulullah, meniru perawakan Rasulullah. Sehingga para sahabat ketika ingin meniru kepada Rasulullah tanpa melihat apa fadilah yang boleh didapat daripada perbuatan ketika meniru kepada Rasulullah. Bahkan lebih menakjubkan lagi, mereka ketika ingin meniru Rasulullah kepada seleranya, apa Nabi punya selera, dan sahabat nak juga meniru selera Nabi, walaupun terkadang tak ada kesan, namanya selera tak boleh dari pasangan, masing-masing ada selera. Tapi oleh karena orang yang Nabi ikut itu adalah Rasulullah, seleranya pun ingin nak sama dengan selera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tak ada orang yang lebih perfect di dalam cara mengikut Rasulullah seperti para ashab. Kaji dengan Anas bin Malik, saya menghidangkan makanan Rasulullah, maka saya nampak Nabi itu kalau dihidangkan makanan, Nabi cari lamun terlebih dahulu, terus nampak lamun di akhirat. Karena apa? Nabi suka kepada lamun. Kata Anas bin Malik, bermula daripada itu saya suka lamun. Tapi Anas bin Malik mula dari itu, dia kata, mula bila dari itu ketika matanya nampak Nabi cari labu, sebab Nabi suka kepada labu. Anas bin Malik kata, mula daripada saya nampak Nabi suka kepada labu, mencari labu ketika makan, mula dari itu saya suka labu. Ini kan selera. Yang sebelum itu tak ada makan labu, tak makan labu biasa Anas bin Malik, tapi bermula nak menjadikan kesukaannya kepada labu setelah tengok Nabi suka kepada labu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu wa'ala, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, singgah di rumah Abu Ayyub, maka boleh menghidangkan makanan. Hari pertama dimakan makanan itu, setelah kebiasaannya Abu Ayyub menghidangkan makanan yang dimakan oleh Rasulullah, bila mana dibawa balik dalam, Abu Ayyub dan Ummu Ayyub tengok di mana Nabi menjamah makanan itu, di situ diambil juga berkat oleh Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Di tempat Nabi menjamah makanan, di situ juga diambil dimakan. Nak mengambil berkat tempat Nabi menjamah makanan yang dihidangkan oleh Abu Ayyub. Dan hari kedua, Abu Ayyub menghidangkan makanan yang ada atum, bawang putih atau bawang merah. Maka makanan itu tidak dijamah oleh Nabi, tidak disentuh oleh Nabi. Maka makanan itu ketika dibawa balik, Abu Ayyub cari di mana Nabi letakkan, ulurkan tangan Nabi makan, tak jumpa. Bermakna Nabi tak makan. Maka Abu Ayyub pun susah hati, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menyentuh makanan? Dan Nabi bersabda, saya tidak makan ini, yang diberitahu bahwa merah dan bawang putih itu tak dimakan, sebab
Maka Abu Yusuf mengatakan, "Fakrah dusno min yomi." Mulai dari itu saya pun tanya makan itu bapak, waktu dia mengunggah. Diikat selera Abu Ayyub al-Ansari dengan Nabi Sallallahu Alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Dalam hal ini adalah para sahabat ketika mengikuti Rasulullah adalah setiap gerak geriknya. Bukan hanya dari segi sunnah-sunnah yang dinampak fadilahnya, tapi dalam perkara-perkara, termasuk perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pakaiannya, dulunya, seleranya pun juga sebagaimana dua riwayat yang saya ceritakan sebentar tadi, melihat bagaimana mereka para sahabat memuliakan Rasulullah sehingga diikat cinta mereka kepada Rasulullah sampai kepada peringkat selera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kegiatan Rasulullah berada di luar, di pantau, sehingga Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud dikenal sahabat Nabi yang mempunyai tubuh badan yang rendah, dikatakan tak sampai tak sampai kepada bahasa. Kan pun itu kepada yang ada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Ketika satu hari berjalan, kemudian ada satu tempat yang dahulu Nabi pernah singgah di tempat itu, dan tempat itu ada ranting pokok yang apa namanya agak rendah, sehingga bila mana seseorang akan melalui tempat itu mesti menundukkan kepalanya supaya tak terhaduk kepala itu dengan dahan pokok itu. Abdullah ibn Mas'ud orangnya rendah. Kalau lalu di tempat pokok itu tak terhaduk pun kepalanya seperti rendah. Tapi bila mana tak lalu di situ, karena ingat Nabi belum menundukkan kepala, dia pun tundukkan kepala juga. Sampai sedemikian mereka para sahabat di dalam menyikapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak seorang pun daripada mereka mengatakan melampaulah itu. Sampai menyikapkan selera, tak seorang pun mereka bercakap melampau. Kita sekarang baru sedikit saja puji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mendewakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggapnya macam mana kalau orang itu hidup di zaman para sahabat? Tengok sikap para sahabat kepada Nabi macam itu. Kalau sekarang saja dikatakan mendewakan kepada orang yang memuji Rasulullah, apatah lagi kalau tengok para sahabat, apalagi nak dikatakan kepada mereka para sahabat setelah melihat sikap mereka para sahabat terhadap Rasulullah. Kata Abu Bakar Mas'ud Az-Zakari mengatakan, "Wallahi ma ra'aytu ahadan yu'adzimu ahadan ka ta'zimi ashab Muhammadin Muhammadan." Arwah bin Mas'ud Az-Zakari, orang kafir yang masa bercakap ini dalam keadaan kafir. Orang lain juga percakapannya sama, diucapkan ketika berada dalam keadaan kufur. Abu Sufyan, "Wallahi ma ra'aytu ahadan yu'adzimu ahadan ka hubbi ashab Muhammadin Muhammadan." Dua kata-kata yang mirip terlontar daripada dua orang dalam keadaan kufur. Yang pertama Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Yang kedua adalah Abu Sufyan sebelum belum kepada agama Islam. Urwah bin Mas'ud mengatakan, "Saya tak pernah tengok orang mengagungkan orang lain umpama sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad." Ini Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi ucap demikian ketika belum kepada agama Islam. Abu Sufyan ketika menyiksa kepada Zaid ibn Ad-Dinna dengan diikat tangannya di Zaid ibn Ad-Dinna, disakiti tubuh badannya satu demi satu sebelum dibunuh. Lalu ketika terakhir akan dibunuh oleh Abu Sufyan ketika itu belum lagi belum kepada agama Islam, Abu Sufyan bertanya kepada Zaid, "Ya Zaid, inna syukurullah, wahai Zaid, aku akan sumpah daripada engkau dengan nama Allah, mau
dua orang yang belum masuk Islam. Kita orang Islam. Perkataannya, penilaiannya macam begitu kepada orang bukan Islam. Mengagungkan Rasulullah, kita kan mendewakan Rasulullah. Memuliakan Rasulullah, melebihi batasan Rasulullah. Nah, dibandingkan dengan sahabat dan yang memuliakan Rasulullah, apa kita punya apa nama kadar, tidak punya penghormatan dan pengagungan kepada Rasulullah berbandingkan kepada sahabat yang mengingat selera mereka kepada Rasulullah, gerakan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian, semakin seseorang mengenali kepada Rasulullah, semakin dia akan memberikan kemuliaan. Sejauh mana kemuliaan yang diberikan Rasulullah adalah tetap berada di atas tinggi kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan ini kehidupan Nabi di luar. Kehidupan Nabi dalam rumah, siapa yang tahu? Ahli keluarganya. Mereka para sahabat yang lebih kerap bersama dengan Nabi di luar rumah, sebab kerap Nabi keberadaannya di luar rumah. Lebih banyak mereka para sahabat bersama dengan Rasulullah. Akan tetapi tidak menghabiskan peluang mereka para sahabat untuk tahu apa yang Nabi buat di dalam rumah. Tapi tak boleh macam katakan sahabat yang masuk dalam rumah nanti mau Nabi dalam rumah macam mana? Adakah para sahabat terus tak ambil peduli tentang apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumah? Karena itu adalah hal praktis. As-sahabat tidak tahu, sebab ini insan, keberadaannya di dalam rumah adalah privasinya menjadi hukum hakam kepada umat sepanjang zaman. Mesti meniru kepada insan ini, bagaimana beliau berada di dalam rumah supaya kita dapat menyambung pengajaran, bagaimana kita berada di dalam rumah supaya keberadaan kita di dalam rumah sama dengan orang yang perfect ini. Supaya kita tahu di mana kita punya apa nama batasan kebijakan dan kebaikan kita untuk memimpin rumah tangga. Nah, pepatah yang lepas saya katakan apa? Kalau bercermin jangan bercermin dengan cermin. Nampak kita punya wajah nampak perfect, tapi bercermin dengan orang yang lebih mulia baru nampak kita punya aib, kita punya kekurangan. Maka mereka para sahabat datang kepada istri-istri Nabi, tanya kepada Rasul, kepada istri Nabi, macam mana di rumah Nabi dalam rumah itu macam mana? As-sahabat bila mana berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana saya katakan, ada penghormatannya luar biasa. Karena mereka para sahabat memahami daripada cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kepada para sahabat cara bersikap kepada Rasulullah. Dengan bagaimana mereka belajar melalui firman-firman Allah cara bersikap dan sopan santun kepada Rasulullah, mereka amat memuliakan dan juga menyanjung kepada Rasulullah. Daripada mana mereka belajar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dari jadu doa Rasul di bainmu dan doa ibadah itu apa? Jangan kamu samakan. Kamu panggil kepada Rasulullah ini macam mana kamu panggil satu dengan yang lain. Kawan-kawan panggil kepada semua senang panggilan biasa. Dengan Rasulullah jangan sekali-kali panggil sama. Di dalam Al-Quran diberitahukan dan terfahu soal dan fokus soal ini. Kamu jangan sekali-kali bercakap suara kamu intonasinya itu lebih daripada intonasi suara kamu. Jangan lebih. Cara nak memanggil diajar oleh Allah. La tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghairi nadhirin ilayh. Jangan sekali-kali kamu masuk rumah Nabi kecuali kamu terlebih dahulu mendapatkan izin dan memberi sedekah. Dulu orang yang pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti bersedekah terlebih dahulu dan minta izin. Kalau diizinkan baru boleh masuk. Mesti bersedekah dulu nak berjumpa dengan Rasulullah. Ini yang suruh Allah Subhanahu wa taala. Cakap tak boleh lebih suara kepada Nabi. Memanggil tak boleh sama nama memanggil sama sendiri. Nak berjumpa ada punya protokol. Walaupun akhirnya ayat itu dihapuslah dimansuh ayat itu. Tapi intinya Allah mengajarkan kepada para sahabat cara berhadapan dengan sopan
takut kepada Rasulullah. Makanya sahabat bila mana berhadapan dengan Rasulullah, kan Nabi muslim apain, seakan-akan di kepala mereka itu ada burung. Burung ini kalau hinggap di tempat yang keras atau tempat yang bergoyang, kalau bergoyang dia terbang. Simbol kepada para sahabat bila mana berada di hadapan Rasulullah, macam banyak, sehingga burung ini gak bisa ngabat ke kepalanya. Itu simbol bukan bermakna burung ada di atas kepala mereka, tidak. Simbol khusyuknya mereka, tenangnya mereka, kalau Nabi sedang bercakap. Kalau dulu di hadapan Nabi SAW, tertumpu semua perhatian kepada Rasulullah. Jadi as-sahabat ketika bersama dengan Nabi, segan, hormat, memuliakan kepada Rasulullah, dan bercakap itu dengan nada yang slow, dengan adab, yang karisma Nabi yang begitu hebat. As-sahabat ingin tahu, kalau sifat as-sahabat saja kepada Rasulullah melihat ini orang yang penuh dengan karisma, agaknya kalau di rumah Nabi ini macam mana? Adakah istri-istri Nabi melihat kepada Nabi macam as-sahabat melihat kepada Nabi dengan karismanya, suka nak bercakap? Kalau keadaan Nabi dalam rumah itu sama dengan keadaan sahabat kepada Rasulullah SAW, namanya dalam rumah itu kita perlu nilai sembang-sembang, sembang gurau, apa nama, yang itu suasana yang berbeza. Maka sahabat ingin tanya kepada istri Nabi, macam mana kamu menyikapi Rasulullah dalam rumah? Kata si Aisyah mengatakan, beliau adalah sama dengan apa nama suami-suami yang lain yang punya istri. Apa? Bersama Taha, suka tersenyum dan suka ketawa. Apa makna suka senyum dan suka ketawa? Yani tidak nampak kalau masuk dalam rumah itu apa nama nak tunjuk garam. Aku kalau tak tunjuk garam nanti aku punya orang rumah ini dia nak tunjuk laki-laki. Nabi pasang suka tersenyum. Masuk rumah adalah suka tersenyum dan suka artinya ceria. Tidak takut istri-istrinya itu kepada Rasulullah, bukan tidak takut nak berlawan, bukan. Artinya itu tidak menjadikan kedatangan Rasulullah yang menggerunkan orang berada dalam rumah. Nah, macam sebagian orang kalau tidak datang tentang pintu dulu, biar kasih takut orang dalam rumah. Rasulullah tidak. Bila mana datang rumah, sudah akan nampak tersenyum. Bahkan kerap tertawa. Kerap tertawa apa maknanya kerap tertawa? Bukan Nabi kalau dia ada dua sifat yang dilakukan oleh Nabi. Kebanyakan Nabi itu tersenyum. Dan kalau ketawa, maksimum ketawa yang Nabi itu nampak gigi geraham. Bukan ketawa dengan suara macam kita kalau ketawa. Dan Nabi kalau ketawa itu sampai gigi gerahamnya. Tapi kalau tersenyum, senyum biasa. As-sahabah meriwayatkan bahwasanya tidak pernah aku tengok orang yang banyak senyum lebih daripada Rasulullah. Ya, tapi bahasa siapa kecuali beliau akan tersenyum. Dan tidak berjumpa dengan sesiapa kecuali beliau memulai dengan salam. Dan tidak berjumpa dengan sesiapa kecuali beliau terlebih mengulurkan tangannya dan tidak melepaskan orang yang disalami itu adalah melepaskan. Cari di mana sekarang sifat yang seperti ini di zaman sekarang ini. Mana yang terkulung dan yang terkulung, yang tak boleh dapat diambil semua, jangan tinggalkan semua. Ambil yang termampu. Kalau tidak maka semua akan menjadi dongeng belaka. Tak ada kita punya kesan kepada kita yang disebabkan sebagai umat kepada orang yang termulia dan perfect. Ilan basna Nabi itu suka tersenyum, yakni tidak nampak garam di rumahnya. Ketidak atau tidak dinampaknya Nabi garam di dalam rumah, atau sifat cerianya Nabi di dalam rumah
tidak mengurangkan penghormatan istrinya kepada Nabi. Beliau adalah ceria, tapi pada masa yang sama beliau tegas. Bukan ceria ikut aku semua karena orang dalam. Tegas dalam perkara-perkara tertentu dan akan menegur bila mana dinampak daripada orang rumahnya mengambil tindakan yang tidak benar. Kata baginda Rasulullah dalam kitab Al-Adhkar Nawawi mengatakan, meriwayatkan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya ketika didatangi oleh siapa istrinya yang bernama Sofiyah binti Uyayl bin Akhtab. Kebetulan Nabi berada di rumah Siti Aisyah. Maka ketika didatangi terdengar suara dibuka pintu dan diketahui kalau yang datang itu adalah istrinya yang lain Sofiyah, maka timbul rasa cemburu kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka Siti Aisyah yang ketika itu terlepas bercakap kepada Rasulullah, hasbi min Sofiyah innaha kada wa kada. Apa kamu nak lagi daripada Sofiyah itu? Sesungguhnya dia itu begini dan begitu. Yang dihina, direndahkan. Di dalam riwayat dikatakan bahwa Siti Sofiyah itu orangnya agak rendah juga. Apa kamu nak daripada Sofiyah itu orangnya rendah? Maka Nabi ketika melihat istrinya bercakap demikian mengatakan bahwasanya Sofiyah itu adalah rendah, yang dihina, diperi, dijatuhkan marwahnya, Nabi merah dan mengatakan lagad gulki kalimatan law uzijat bima'il bahri lama zajahu. Kamu telah berkata satu kalimat yang paru-paru, yang kalau kalimat itu dicampur dengan air lautan, air lautan akan berubah warna dengan kalimat yang keluar daripada mulut kamu. Tegas dalam hal-hal yang prinsip bercanda dengan syarak, ada orang yang setegas Nabi SAW walaupun kepada istrinya, tapi dalam hal-hal yang bukan keseharian tak ada orang selembut Nabi SAW terhadap ahli keluarganya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada ahli keluarga keluarganya, aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarga aku, kata Nabi SAW. Tak ada orang yang lebih buruk daripada orang yang tidak betul, yang tidak baik, yang tidak sopan kepada ahli keluarganya. Oleh karena demikian diriwayatkan bagaimana sikap Rasulullah kepada ahli keluarganya, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, basan baham, yakni sentiasa ceria. Aliyanun nas, lembut karena bercakap dengan ahli keluarganya. Akramun nas, yang paling mulia di antara sekalian manusia, yang paling mulia dalam apa? Memang kalau dalam segala hal memang beliau adalah yang paling mulia. Artinya paling mulia di dalam menyikapi kepada ahli keluarganya dengan layanan yang terbaik kepada ahli keluarganya. Macam mana layanan terbaik? Kata Siti Aisyah mengatakan, karena bimbing dari ahli, beliau itu suka membantu meringankan kerja orang rumahnya. Dalam keluarga yang lain terkadang menyapu. Kita pernah pegang penyapu sang rumah? Kita kalau baju kotor kita terpaksa. Nampak debu sikit di atas kita meja, bagi tahu kepada orang rumah ke, ada tentunya, ayo kotor, kasih bersih. Pernah tidak ambil kita punya kain, bersihkan sendiri. Karena orang lebih baik daripada kita menyapu rumahnya. Insya Allah kita dengar sama sana.
Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bila mana berada di dalam rumah adalah suka membantu ahli keluarganya. Terkadang beliau kata Siti Aisyah beliau menyapu rumahnya atau memungut sampah. Karena Pak Koko di rumahnya itu sampahnya itu letakkan tempat yang apa namanya selamat atau tempat yang tempat sampah. Praktekkan sendiri oleh Rasulullah SAW dengan menjaga kebersihan rumah. Yang dijaga kebersihan rumah, beliau sendiri yang duduk, beliau sendiri yang membersihkan rumah. Terkadang beliau menjahit bajunya kalau koyak. Kasusnya daripada kulit, itu orang yang apa namanya
kemurahan di dalam menjahit. Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesibukannya mengurus umat manusia, masih sempat bersihkan rumahnya. Dalam kesibukannya mengurus umat manusia, masih sempat menjahit bajunya. Dalam kesibukannya memikul wahyu menyampaikan risalah, masih sempat untuk menjahit kasut dan selipar. Lagakkanlah kufi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada pribadi Rasulullah satu teladan yang baik. Ini kehidupan beliau di dalam rumahnya. Demikian ungkapan Siti Aisyah tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Fa idza hadarat shalah, tapi kalau salat sudah tiba waktunya, maknanya terus beliau bangkit dan pergi ke mana untuk melakukan salat. Nah, dia berwajah serulah orang datang, maka seorang yang datang ke dalam rumah ke ihram,
ketika dipanggil oleh sesiapapun juga yang dipanggil kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi kalau dipanggil oleh sesiapa yang memanggilnya adalah kalau menoleh bukan kepala saja, tak dengan badan saja. Sebagai hormat kepada yang memanggil. Ya Rasulullah terus panggil itu ke badan ke belakang. Faham? Tidak sombong, tidak takabur, tidak tunjuk dirinya itu apa namanya hebat. Lembut dan sikapnya adalah cukup sopan kepada orang lain. Makanya kata Siti Aisyah mengatakan oleh karena demikian dalam menjawab panggilan pun sopan. Makanya kata Siti Aisyah berkata Allah memuji kepada beliau wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh engkau wahai Rasulullah berada pada peringkat akhlak yang agung. Subhanallah. Kita kalau dah bahaskan tentang ayat tadi tentang satu jam berkenaan dengan apa maksud Allah berfirman sesungguhnya engkau wahai Rasulullah berada dalam peringkat ketinggian akhlak yang agung. Ya dalam bahasa Arab itu ada namanya huruf pasti. Inna sesungguhnya engkau wahai Rasulullah. La huruf pasti lagi. Jadi inna huruf pasti, la huruf pasti. Digunakan huruf pasti ini bila mana digunakan lebih daripada bila mana digunakan sekali menunjukkan tentang pentingnya dan hebatnya sesuatu yang akan diberitahukan dengan menggunakan huruf pasti. Orang kalau kan saya pasti datang adalah memberikan keyakinan kepada orang yang diajak bercakap kalau dirinya itu gereng dia akan datang. Yang ini bosan dia baju bulan tidak pakai penceramah, penceramah mengatakan saya pasti datang. Yang menyebut juga pasal apa jaminnya? Kalau tidak ada kata-kata pasti yang menyebut itu mesinnya 60% 70%. Tapi kalau saya pasti dan saya yakinkan kamu sekian lagi, saya akan datang. Keyakinannya, leganya, lagi lebih lega. Kalimat pasti digunakan dalam Al-Quran ini menunjukkan perkara yang hebat, agung dan mulia. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala ketika ini memberitahukan tentang akhlak Nabi. Wa innaka sesungguhnya kalimat pasti. Engkau wahai Rasulullah. La huruf pasti. Ala itu di atas. Kalau saya katakan ini apa namanya? Hadhi jawal ala tawila. Ini handphone perkara satu. Handphone di atas meja, mana ini? Atas. Sesungguhnya engkau wahai ya Rasulullah pasti berada di atas akhlak yang agung. Ya, karena seseorang itu bila mana ingin menisbahkan, mengatakan sesuatu itu agung, dia bergantung kepada siapa yang menilai. Kalau budak kecil akan menilai sesuatu apa yang dianggap berharga sesuai dengan kapasiti pemikiran budak kecil. Budak kecil apa sukanya? PlayStation umpamanya ataupun apa nama game umpamanya. So yang berharga bagi dia adalah seharga itu apa yang dia suka. Kalau remaja dia yang minta lebih berharga. Kalau dia dewasa, kalau dia semakin luas dia punya pengetahuan, yang berharga adalah jauh lebih berharga dibandingkan apa berharga di mata kanak-kanak. Diukur dengan siapa yang bercakap. Tapi ini yang bercakap Allah Subhanahu wa taala. Akal siapa yang boleh membatasi keagungan akhlak Rasulullah setelah Allah berfirman, "Ya, engkau berada dalam ketinggian akhlak yang agung, yang baginda agung itu Allah Subhanahu wa taala."
tidak ada di atas muka bumi ini nilai-nilai murni akhlak yang baik, melainkan serpihan daripada akhlak dari Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tayyib, kita akan bahas pada lebar ayat ini karena habiskan satu bab lah, habis sampai satu bab ini. Sembilan saya berserah dengan akhlak ini sallallahu alaihi wa sallam. Kata Zaid bin Thabit ditanya, bagaimana pandangan kamu tentang akhlak Rasulullah? Zaid bin Thabit mengatakan, daripada sudut pandang mana aku nak cerita kepada kamu tentang akhlak Rasulullah? Tajuk seperfik beliau. Daripada sudut apa aku nak cerita? Yang tidak ada kata-kata yang boleh memadai tentang keluhuran akhlak Nabi sehingga Zaid sekedar bin Thabit merasa lemah dirinya untuk menciptakan bagaimana kemuliaan akhlak. Kata Zaid, saya adalah tetangganya dan setiap kali datang kepada beliau wahyu, beliau akan panggil kepada saya untuk saya mencatat apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Zaid bersabar mencatat wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga suara Nuwair Ibn Nuwair bertanya kepada Siti Aisyah tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah menjawab, ketiadaan ungkapan yang sesuai untuk menggambarkan sesuatu maka menyebabkan orang yang nak bercakap tak mampu nak mengungkapkan. Contohnya, kalau makanan itu sedap, macam mana nak gambarkan sedap? Sedap. Tapi kalau sedap, dia lebih daripada sedap. Tak boleh ada. Macam mana nak mengungkapkan sedap itu atau lebih sedap daripada yang sedap? Kecuali cara bahasa, walaupun lafaznya sama, sedap atau sangat sedap. Demikian juga akhlak Rasulullah yang susah untuk diungkapkan. Siti Aisyah mengatakan akhlaknya Quran. Nah, pandai-pandai semua sejauh mana orang yang paham Quran, sejauh itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahri yaqutu bi ba'dihi sab'atu quri man nafidat kalimatullah." Kalau aku jadikan di atas muka bumi ini pokok-pokok umpama pena dan aku jadikan lautan ini adalah rumah dawat untuk mencari kalimat Allah yang Al-Qur'an dan aku lipat gandakan ini lautan dengan tujuh kali ganda, maka akan habis kalimat Allah. Demikian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada satu keindahan yang ada pada seseorang daripada akhlaknya kecuali serpihan kepada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Wa ala dhalbi wa asfihi wa asfihi yafna zaman wa fihi ma'ana yusaha. Sebanyak mana orang nak menceritakan tentang akhlak Rasulullah, orangnya habis, kalimatnya habis, zamannya habis, akhlak Rasulullah pun habis. Ini ungkapan adalah menceritakan tentang kesempurnaan dan keluar biasaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak tahu? Kaji sejarahnya, kaji sirahnya, akan anda dapat keajaiban yang luar biasa tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Yazid ibn Babanus radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Aisha radhiyallahu anha faqultu ya umma al-mu'minin ma kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Apakah akhlak Rasulullah? Dijawab oleh Siti Aisyah, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Kemudian Siti Aisyah bertanya, berkata, ataqra'u surat al-mu'minun, adakah pernah baca surat al-mu'minun? Si penanya ini mengatakan, nah. Sampai kepada ayat balighinhum ala salatihim yuhafidhun. Kata Siti Aisyah mengatakan, apa yang kamu baca itu
akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya dan akhlak beliau kepada jirannya dan juga akhlak beliau dalam secara amnya yang perlu kita ambil adalah akhlak Allah Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik yang menceritakan tentang kebiasaan Rasulullah berada di dalam rumah. Kata Anas bin Malik, saya berkhidmat 10 tahun. Tengah-tengah foto, nampak Hasan ini
keluar daripada pintu rumah, masih kecil, masih baru boleh berjalan. Orang kanak-kanak kalau baru boleh berjalan, kenapa? Dia cara berjalan dulu, kecil lah sedikit kan. So kalau kita nampak budak kecil baru pandai berjalan, sepertipun macam tentang pokok. Nabi turun daripada mimbar pergi ambil, naik kepada mimbar, lalu membaca Al-Quran Al-Karim. Inna amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kamu itu adalah satu bukaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyampaikan fatwa, saya nampak cucu saya berjalan itu, saya tidak dapat mengawal perasaan sehingga saya turun ambil sebenarnya cucu saya. Yakni apa maknanya? Rasulullah ingin mengingatkan sikap orang tua kepada anak-anak itu kalau tidak diasaskan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, sikapnya adalah bercanda walaupun dengan dasar kasih sayang, tetapi bercanda dengan ajaran dibawa oleh Rasulullah, maka anak ini atau cucu atau sesiapapun juga boleh membawa kita kepada maksiat dan berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dasar kasih sayang, aku tidak kita bagi tanpa berpikir apa kita bayar, adakah mendatangkan manfaat atau tidak. Kononnya ya kita sayang ke semua anak. Siapa yang tak sayang kepada anak? Tahu itu ayam? Ayam kalau bertelur banyak kan? Kalau sudah telur itu menetas dan anaknya banyak, kalau hujan turun, ayam pun membuka yang punya anaknya sayang. Anaknya masuk ke dalam. Ayam juga sayang kepada anak. Tapi tidak diperbolehkan sifat kasih sayang kepada ahli keluarga, anak ataupun sesiapapun juga adalah menyebabkan kita melanggar kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan satu hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat, kemudian beliau sujud. Jadi imam makmum di belakang pun ikut sujud. Nabi sehingga sebagian sahabat ini apa dah jadi dari Rasulullah, khawatir Rasulullah sudah kembali kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala pasal tak biasa di sujud kesalahan itu. Lama akhirnya Nabi Allah selesai salam dan beritahu, kamu tahu kenapa saya sujud lama? Dan tadi masa saya sujud, cucu saya naik di belakang sujud. Saya enggan bangkit karena khawatir dia takut jatuh, maka saya biarkan dia turun sendiri, baru saya bangkit. Rahmat dan sikap yang begitu lemah lembut dan juga mendidik kepada ahli keluarganya, teras atau asas Rasulullah kepada ahli keluarganya, istri dan juga anak-anaknya serta cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berstatus sebagai seorang teladannya Rasulullah, yang berstatus sebagai ayah teladannya Rasulullah, yang berstatus sebagai adik teladannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia berstatus sebagai orang yang melihat anak orang lain teladannya pun juga Rasulullah, Rasulullah kan sesalam sahabat, kalau salat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya mendengar ada bayi menangis di belakang, saya percepat salat. Kasihan kepada bayi ibu dan kasihan kepada emaknya yang risaukan karena bayinya anaknya menangis. Rahmat juga kepada anak orang. Tidak ada nilai-nilai murni kecuali kita akan mendapatkan pengajarannya daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaji lautan akhlak pada Rasulullah, anda akan berenang dalam keindahan bersama dengan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu indah dan begitu mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pertanyaan, jangan jawab ketika kalau dah habis menasihat, insyaallah minta pendapat reaksi yang terbaik yang boleh kita buat bila mendengar membaca tentang orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Reaksi kita kepada orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan keindahan akhlak Rasulullah, bagaimana Rasulullah menyikapi kepada orang yang menghina Rasulullah.
pendusta, dituduh ganji, macam-macam tuduhan kepada beliau. Macam-macam sikap beliau sallallahu alaihi wa sallam. Ketika ditanya oleh sahabat untuk membalas makian orang-orang yang memaki, Nabi bersabda, saya diutus bukan sebagai tukang caci maki. Menghadap kepada orang yang menghina Rasulullah SAW, hindarkan mulut ini daripada memaki kepada orang itu, karena orang yang dimaki itu berhadapan dengan orang yang memaki, tak maki juga. Tak akan kita kita menang. Tidak ada perkara yang lebih baik untuk ditampilkan kepada seseorang yang berhakka kepada Allah, kepada dirinya, apatah lagi kepada Rasulullah, melebihi daripada sikap taat kita kepada Allah terhadap orang yang berbuat maksiat kepada Allah terhadap kita atau terhadap Nabi Rasulullah SAW. Balaslah idfa'illah dirinya ahsan, balaslah dengan yang terbaik, bukan baik ya, terbaik. Konsep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada pun dia akan berubah, tidak berubah. Tidak yang bukan kita punya. Kita sebabkan menyampaikan sahaja, orang itu akan terima atau tak terima, itu bukan kuasa kita yang mengawal hati orang. Tugas kita menyampaikan. Tugas kita menyampaikan yang benar dengan cara yang benar. Terpulang kepada dia untuk terima atau tidak. Hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis kita adalah majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan hati ini terhiasi dengan nilai-nilai murni akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercermin kepada kita dalam tutur kata kita, dalam pandangan kita, dalam pernyataan kita, dalam gerak tindakan kita di rumah kita, para istri kita, bagi istri kepada suaminya, orang tua kepada anak, adik kepada cucu. Bila mudah-mudahan ini adalah dapat dicerminkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ahli keluarganya, sebagaimana kita mengambil daripada serpihan cahaya akhlak itu untuk kita bersikap positif juga kepada ahli keluarga kita, sehingga ahli keluarga kita itu adalah terbina dengan nilai-nilai dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihdina al-huda wa jalal al-ihsan wa la tuwallina waliyan siwa para la comunidad de la Sociedad Actuaria.